Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa kita bisa mengisi sisa-sisa umur ini di dalam taat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Risalatul Mu'awanah. Dan materi akan kita ambil adalah bagaimana cara mengatur waktu dan istiqomah dawam di dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Wa 'alaika bi imarati awqatika bi wazaifil ibadati. Hendaklah kita semua agar menjaga, mengatur semua waktu-waktu kita untuk bisa senantiasa mengisi dengan beraneka ragam macam ibadah. Hatta la tamuru sa'atun min laylin aw naharin, hingga tidak ada waktu yang terlewat, baik malam ataupun siang. Illa wa takunu laka fiha wazifatun minal khairi, melainkan di dalam waktu tersebut penuh diisi oleh kita dengan berbagai macam aneka ragam ibadah ataupun kebaikan-kebaikan yang bisa kita sempurnakan. Apakah itu namanya zikir, wirid, sholawat, mencari ilmu, ataupun amalan-amalan ibadah yang lainnya. Fabidzalika tazharu barakatul awqat, dengan demikian akan muncul, akan timbul keberkahan dari waktu. Maka penting bagi kita agar bisa mengatur waktu kita. Kapan waktu kita untuk ibadah, kapan waktu kita untuk istirahat, kapan waktu kita melakukan kegiatan sehari-hari, dan lain sebagainya. Karena nanti ketika kita sudah mengatur waktu itu, akan muncul keberkahan dari waktu tersebut. Setelah muncul waktu, keberkahan dari waktu, watahsulu fa'idatul umur, akan menghasilkan, memperoleh faedah dari umur kita. Ini yang kita kenal dengan umur berkah, waktu yang berkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang adalah orang yang umurnya panjang dan hasuna amaluhu, amalnya pun baik semuanya. Tapi orang yang paling jelek adalah umurnya panjang tapi amalannya jelek, amalannya buruk. Maka dengan cara kita mengatur waktu untuk ibadah, cara kita mengatur waktu untuk kehidupan kita sehari-hari, maka dari situ akan muncul keberkahan-keberkahan waktu. Dan itu pun akan diperoleh dengan istiqomah, dawam, terus menerus, kontinu, kita kerjakan dan kita amalkan setiap hari kita. Wa yadumul ikbalu ala Allah Ta'ala, dan kita pun akan senantiasa menghadapkan diri kita, mendekatkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini manfaat dari kita mengatur waktu dan juga menjaga waktu kita agar senantiasa semua di dalam bingkai ibadah. Wa yambaghi an taj'ala lima tata'atahu minal adati, dan hendaknya kita juga harus menjadikan apa yang biasa kita lakukan sehari-hari dengan yang dari kebiasaan-kebiasaan yang memang kita kerjakan sehari-hari, kal akli wasyurbi, seperti makan, seperti minum, wasa'yi lil ma'ashi, ataupun mencari nafkah, awqatan takhusuha,
dengan waktu yang kita khususkan. Dan kemudian jenis ibadah yang kita kerjakan, seperti contohnya misalnya zikir, seperti contohnya misalnya wirid, senantiasa hendaknya jangan hanya satu jenis zikir dan wirid saja, tapi hendaknya beragam jenis wirid, agar dengan seperti itu kita akan memperoleh keberkahan dari macam-macam zikir dan wirid-wirid yang kita baca tersebut. Tentunya dengan waktu yang sudah kita khususkan membaca zikir dan wirid tersebut. Dan dengan amal ibadah yang kita kerjakan dan yang kita amalkan sehari-hari dengan istiqomah, dengan kita rutin mengerjakannya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada kita fadilah-fadilahnya. Dan jangan dianggap enteng apabila ada orang-orang yang dia melakukan terus, meskipun halnya kecil, tapi dia dawam, tapi dia istiqomah, kemudian dia mengulang-ulang, maka akan memperoleh hasil yang luar biasa. Maka pernah ada kisah seorang Arab Badui, dia akan menuju satu tujuan. Di tengah jalan capek, di tengah jalan dia letih, di tengah jalan dia putus asa, maka dia pun duduk sambil beristirahat. Dan ternyata ketika dia duduk dan ketika dia sedang merenung, dia melihat ada seekor semut. Semut ini sedang menaiki batu yang besar. Dia perhatikan, dia lihat semut tadi naik, yang pertama jatuh, kemudian naik lagi yang kedua jatuh, naik yang ketiga jatuh, dan begitu seterusnya. Dia perhatikan bagaimana semut itu menaiki batu, hingga satu saat semut tersebut berhasil naik ke atas batu besar tersebut. Maka terpikirlah oleh orang Arab Badui tersebut dan termotivasi hidupnya, ternyata semut hewan yang tidak berakal bisa seperti itu, tekadnya yang luar biasa, maka dia hasilnya pun akan dia dapatkan. Maka dia lanjutkan perjalanannya dan selamatlah, dan dia capai tujuannya tersebut. Jadi tidak bisa kita anggap dengan orang-orang yang istiqomah, tekad kuat, bekerja keras, dia ulang terus-menerus, insyaallah akan menghasilkan fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Batu yang keras, apabila kena oleh tetesan air hujan, satu tetes, dua tetes, dia juga akan berlubang. Kenapa? Karena dilakukannya terus-menerus. Atau yang sekarang lebih modern lagi, kekinian, bagaimana orang-orang yang ada di bidang olahraga, punya kemampuan yang hebat, skill yang hebat, punya segala macam kemampuan melebihi dari mungkin manusia yang lainnya. Ternyata yang dia lakukan, dia rutin setiap hari. Apa mungkin dia latihan dengan olahraganya, dengan yang dia khususkan, dan dia jaga segala macam aktivitas ataupun makanannya, dia dapatkan kemampuan tersebut. Itu yang dimaksud dengan istiqomah, dawam, dengan mengatur waktu, diulang-ulang terus-menerus, insyaallah akan mendapatkan hasil yang sangat sempurna. Dan orang yang istiqomah ini jangan sampai seperti orang yang tidak punya pendirian. Dia mencela-mencelek, enggak punya tujuan. Seperti dia tahun sebelumnya dia mengatakan ini haram, kemudian tahun sekarang dia mengatakan halal, dengan bukan ada uzur syar'i, tapi ada tujuan. Ini orang yang seperti ini tidak istiqomah, tidak bisa kita ikuti. Tapi yang harus kita ikuti orang yang istiqomah, dawam, insyaallah orang ini akan meraih hasil yang sangat sempurna. Ada satu santri di satu pesantren, kemampuannya biasa, tidak punya kelebihan yang di atas teman-temannya, mungkin nilainya pun ya sederhana, pas-pasan. Tapi dia rutin setiap sholat ada di saf pertama. Sebelum orang lain datang, dia menyapu masjid dan juga musola, dan juga di tempat-tempat yang sering dijadikan pengajian. Tiap hari dia lakukan.
yang lain berhasil mendapatkan nilai yang sempurna, yang lain sudah lulus dengan sangat sempurna. Sampai puluhan tahun kemudian, santri tersebut ternyata berhasil membangun satu pesantren. Padahal kemampuannya tidak punya seperti kemampuan santri-santri yang lain. Hanya dia istiqomah. Duduk dia di awal saf. Rutin dia menyapu musola. Rutin dia menyapu masjid. Dan ternyata istiqomah yang dia lakukan tersebut, yang kecil, subhanallah, Allah jadikan hasilnya yang sangat luar biasa. Ini kisah nyata. Bagaimana santri tersebut sekarang sudah bisa membangun segala macam. Subhanallah, Masya Allah, istiqomah, dawam harus senantiasa kita tingkatkan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa alaika bil qasdi waluzumil wasti min kulli amrin wa khudh minal a'mal ma tutiku al mudawamah alaihi. Dan hendaknya kita jujur, hendaknya kita adil di dalam setiap segala urusan, dan kerjakan amalan yang kita mampu untuk kita dawam dan istiqomah di dalam ibadah tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dawam, amalan yang istiqomah, wa in qalla. Meskipun amalnya itu hanya sedikit. Apalagi kalau banyak, subhanallah. Kita punya kisah bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah dalam ibadah-ibadahnya. Bahkan ada yang istiqomah di dalam sholat sunnah malamnya, satu rakaat baca surat Al-Fatihah, setelahnya membaca Al-Quran 15 juz di dalam satu rakaat. Rakaat kedua 15 juz lagi, sehingga dua rakaat khatam Al-Quran di dalam sholat sunnahnya. Dan setiap malam dia lakukan. Itu lebih sempurna lagi, dan itu lebih luar biasa lagi. Tapi yang jelas, istiqomah yang kita lakukan, yang tentunya kita mampu dawam. Jangan juga kita memaksakan untuk memperbanyak tapi tidak istiqomah. Maka istiqomah ini yang mahal. Syukur-syukur lagi istiqomah iya, banyaknya juga iya. Nah, ini yang harus kita tanamkan dan yang harus kita amalkan di dalam ibadah setiap sehari-hari kita. Jangan lupa untuk membagi waktu kita. Bagi waktu untuk ibadah, bagi waktu untuk kita menjalankan sehari-hari, bagi waktu untuk kita istirahat, dan yang lain-lainnya. Insya Allah dengan kita membagi waktu, dan insya Allah dengan kita istiqomah, dengan kita dawam dalam melakukan semua ibadah, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, meskipun sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat ini bisa menjadi wasilah turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah di dalam taat, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita keberkahan, maghfirahnya, juga ridhonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.